MAS di hatiku. Itu kata Menteri Pertahanan Mohamad Sabu berhubung kelewatan pesawat penerbangan MH002 dinaiki beliau ke London 15 Jun lalu. Mohamad berkata perkara berkenaan sudah diselesaikan dengan cara baik dan beliau sendiri sudah berjumpa dengan pengurusan tertinggi Malaysia Airlines Berhad MAB. Beliau ditemui pada sidang media sejurus Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri Kementerian Pertahanan Malaysia 2019 di Wisma Pertahanan Kuala Lumpur. Saya adalah bukan emas di hatiku. Walaupun saya belum jadi menteri dulu, saya adalah pemegang kad platinum. Kerana selalu travel dengan emas and platinum walaupun saya selalu naik ekonomi. Oleh itu persoalan dengan emas saya selesai dengan cara bertemu dengan pihak mereka dan dah bercakap dengan CEO tadi, semuanya berjalan dengan lancar lah dan emas tetap menjadi pilihan saya untuk terbang dalam negeri ataupun ke peringkat antarabangsa. Tidak perlu, itu hanyalah rumutan biasa. Saya belum tahu dia minta maaf. Bagi saya itu adalah masalah biasa dan saya yakin pihak emas juga akan improve kedudukan mereka kerana ia adalah kebanggaan rakyat Malaysia, termasuk kebanggaan saya sendiri. Saya adalah pengguna emas yang setia sampai sekarang.